punya pacar, tapi ya pacarnya itu karena artis, songgan dan segala macam kayak aku gitu. Dan aku tuh hobi belajar, aku senang banget belajar, dan aku lagi pokoknya ada salah satu scene nanti mempertemukan aku dengan para duda ini. Para duda ini mendalami karakter sebagai seorang sapu. Ada pertama aku lawan main aku Zizan ya, tadi ya pastinya orang mikir wah artis Malaysia terus sudah hits juga di sana, apa bisa nyambung nggak ya, bisa dapet nggak ya, ngobrol bisa satu nggak ya, pasti bingung ya. Terus udah gitu karakter aku di sini sebagai cewek yang kutu buku banget gitu kan, wah banyak banget tuh tantangannya. Tapi setelah aku cobain, oke, coba dulu deh reading, terus reading ternyata ya Om Awi juga banyak ngajarin yang ini nanti prosesnya begini, nanti kalau di dialog ini kamu begini, terus ketemu sama Zizannya ngobrol cuma sehari, besoknya malah dekat banget, kayak seru banget gitu kan, ngobrol asik gitu, cerita-cerita sana-sini, jadinya kayak gak ada kerasa kaku. Dan pemain-pemain lain kan aku udah kenal dari Asia, terus udah gitu, Bastian, Karafi, aku udah kenal jadi gak ada kesulitan yang kayak gimana, gak ada sih. Malahan kita kalau udah kelar syuting tuh malah main, ngobrol, seru-seruan gitu. Ada Kak Gidinya juga suka masak, malah kita makan gitu. Seru-seruan aja sih, jadi kayak gak syuting. Ini film komedian kamu pertama? Sebenarnya kedua sih, tapi yang film pertama itu kan aku gak ada komedinya buat aku gitu. Tapi di sini ini yang kedua kali sih. Susah gak sih jadi? Dibilang susah sih karena kita ada proses training sih, jadi nggak terlalu sulit sih pas lagi syuting. Nah, proses syuting ini mengganggu kegiatan sinetron atau gimana? Kemarin itu enggak sih, jadi kan memang aku udah izin, mereka mengizinkan, jadi aku langsung sehari, langsung semingguan gitu kan harus ke pulau. Ke pulau itu nanti selesai itu balik lagi ke Jakarta, aku syuting sinetron dulu, bikin promo dulu sehari dua hari, habis itu lanjut lagi yang di Jakartanya dari